pemilu nanti, Papa pilih siapa? Kalau boleh jujur ya, Mam, Papa tetap pilih pilihan Papa lah. Papa nggak tahu ya, pilihan Papa itu jelek. Di media sosial itu, pilihan Papa itu dibully. Udah lah, Ma. Mama nggak tahu tentang pilihan Papa. Pokoknya, Mama juga harus pilih pilihan Papa. Enggak, pilihan Mama itu yang terbaik. Pilihan Mama itu untuk 5 tahun ke depan itu yang terbaik, Papa. Enggak, Mama harus nurut sama Papa. Pokoknya Mama harus pilih pilihan Papa. Enggak, Pa. Nanti kalau bahan pokok naik, siapa yang susah? Enggak, Papa kan suami, jadi Mama harus ikut suami. Pokoknya, Pa, Papa harus ikut pilihan Mama. Enggak, Papa tetap sama pendirian Papa. Enggak, Pa, Papa harus ikut pilihan Mama. Kalau enggak, malam ini Papa tidur di luar. Ya udah, Papa cari Mama baru aja. Ya udah. Segitu sih, Pa. Cuman gara-gara beda pilihan, Papa mau cari yang baru. Ya udahlah, mendingan Mama golput aja. Hah? Golput? Selamat siang. Pak RT, masuk Pak RT. Siapa nih yang golput? Ini loh Pak RT, si Mama malah kamu dicoblos. Maaf Pak RT, maksudnya nggak mau nyoblos, katanya golput. Jadi ini Pak, Bu, golput itu bukan pilihan. Suara Bapak, Ibu menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Ingat, tanggal 17 April 2019, datang ke TPS. Gunakan hak pilih Anda. Golput bukan pilihan. Nyoblos itu keren.